السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوعية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه الوصايا النافعة إلى قوله وأوصيك بتنزيه لسانك وقلبك عن الوقيئة في المسلمين كسوء الظن بهم والحذر كل الحذر من مجالسة ومخالطة من يغتابهم ويجأ فيهم وإذا بلغك عن أحد ما تكرهه فإن استطعت أن تذكر له ذلك على سبيل النصيحة فافعل وإلا فاحذر أن تذكره في غيبته بما يسوءه فتجمع بين قبيحين أحدهما ترك النصيحة والأخرى الوقيئة في المسلم. وأوصيكَ aku wasiati kamu bitanzihin lisanika membersihkan lisanmu waqalbika dan hatimu anil waqiati fil muslimin daripada melakukan keburukan terhadap orang Islam. Lisan diciptakan oleh Allah memiliki tujuan. Di antara tujuannya adalah berzikir dan menasehati, mengingatkan orang dan yang lain sebagainya. Bukan untuk mencela, mencaci, menghina, meremehkan dan yang lain sebagainya kepada siapapun, khususnya kepada orang Islam. Kalau kita perhatikan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mencaci siapapun, menghina atau merendahkan siapapun. Bahkan ketika dicaci, dihina, lalu ada yang ngomong ke Rasulullah untuk membalasnya, beliau mengatakan ma bu'itsu namaman, aku diutus oleh Allah bukan menjadi pelaknat atau sababan pencaci. Sebab itu beliau ketika dicaci, diam. Tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membalasnya. Dan itu diikuti oleh para sahabat, baik dari Ahlul Bait ataupun yang lain sebagainya. Dilanjut di zaman tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang meneladani dan mengikuti mereka, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membersihkan lisannya dari cacian kepada orang Islam khususnya. Para aulia, mereka ketika dicaci enggak membalas dengan cacian, tapi membalas dengan doa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicaci, dihina ataupun diganggu, Nabi Muhammad membalas dengan permohonan kepada Allah, dengan harapan, seperti yang terjadi di Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitulah para salaf, para aulia,
Mereka ketika dicaci diem. Bahkan di antara mereka ketika dicaci menjawab, engkau belum mengenal aku. Berarti jika engkau mengetahui siapa aku, maka apa yang engkau ucapkan itu masih bagus. Aku lebih buruk dari apa yang kamu ucapkan. Jadi tidak menghina orang tersebut, malah mengatakan kepada orang itu bahwa aku lebih buruk dari apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan itu tanda bahwa kamu belum mengenal aku. Jadi tidak merasa dirinya sempurna, kemudian dihina, dicaci, marah. Tapi justru merasa dirinya hina, lebih hina daripada cacian yang disampaikan, yang dilontarkan kepada dirinya. Jadi lisannya ini besi. Tidak ada kotoran, cacian, hinaan, ataupun yang lain sebagainya. Bukan hanya lisan yang diperintahkan untuk kita bersihkan dari kotoran, dari penyakit, tapi juga hati. Sebagaimana kita ketahui, hati adalah tempat pandangan Allah. Tempat Allah meletakkan rahmatnya, anugerahnya kepada kita. Maka sudah seharusnya hati kita kosongkan dari kotoran, kita bersihkan dari penyakit, agar anugerah Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, atau cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala layak dan pantas untuk diletakkan di dalam hati kita. Kalau tidak, mau diletakkan di mana? Kalau kita punya lemari isinya penuh, sedangkan ada pakaian yang bersih yang belum kita masukkan, mau kita taruh mana coba? Gak ada tempat lagi, gak punya wadah lagi, gak punya tempat lagi. Mau taruh mana? Taruh luar, kotor lagi. Agar tidak kotor dimasukkan ke lemari, tapi lemarinya penuh. Taruh luar, resiko kotor. Lah, kalau kita mau mendapatkan rahmat, sedangkan wadahnya kotor, Allah gak akan meletakkan rahmatnya. Atau anugerahnya, wadahnya gak layak. Karena itu diperintahkan untuk membersihkan. Bersihkan. Lah dibersihkan dari apa? Lisan dan hati itu bersihkan dari apa, Pak? Anil waqi'ah fil muslimin. Mencaci, menghina, atau melakukan keburukan kepada orang Islam. Seperti apa contohnya? Kasu'idhan bihim. Seperti berburuk sangka kepada mereka. Kita jangan buruk sangka kepada orang Islam. Sebagai orang Islam, kita juga harus menjaga diri agar tidak membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Karena itu terkadang orang yang berburuk sangka itu gak bisa kita salahkan. Karena yang membuat ia berburuk sangka itu adalah kita. Tapi sebetulnya berusahalah untuk tidak buruk sangka. Dan itu Nabi mengatakan apa? Ittaqu mawaddi'at-tuham. Hindarilah tempat-tempat orang yang dapat menuduh kamu. Menuduh itu kan berarti menyerupai su'udzon. Kita di tempat itu belum tentu melakukan hal yang dipikirkan oleh mereka. Tapi karena kita berada di tempat tersebut, maka orang berpikiran kita melakukan yang mereka pikirkan. Emang buat orang lain apa? Su'udzon akhirnya. Karena itu diperintahkan, hindari.
tempat-tempat yang membuat orang su'udzon. Lah kita jangan su'udzon. Langsung kita putusi. Oh. Biasa runo ketoke. Ya. Kita enggak tahu dia ke situ lapo, kita sudah langsung menuduh. Oh, biasa ke situ berarti. Tapi ki ndak doyan ngene-ngene. Tibane runo. Lho kita enggak tahu. Cuma karena dia ke situ sudah kita anggapan dia melakukan hal-hal yang sama seperti orang lain melakukannya. Padahal bisa jadi dia ke situ nyari anaknya. Dia ke situ ingin membuktikan apakah benar apa yang ditunjukkan orang-orang terhadap keluarganya misalnya. Tapi orang sudah berburuk sangka, orang ini melakukan hal yang sama pada umumnya orang. Sedangkan kita enggak tahu. Makanya jangan berburuk sangka. Sehingga yang diajarkan oleh Rasulullah, berikanlah alasan-alasan. Al-mu'min yatlubul ma'adzir. Orang yang beriman itu mencari alasan-alasan agar tidak berburuk sangka atau menuduh. Mungkin motornya dipinjam sama temennya. Temennya di dalam, dia mau ngambil karena butuh motornya misalnya. Mungkin ada orang yang punya utang sama dia, kebetulan orangnya mumpung ada di situ, didatangi misalnya. Mungkin bahkan yang diajarkan oleh Nabi sampai 70 alasan. Terus kita buat-buat alasan sudah, mungkin gini, mungkin gitu, mungkin gini, mungkin sampai 70 kali. Kalaupun kita tidak menemukan sampai 70 kali, oh enggak mungkin, mau di endo sepeda motor liane kok. Enggak mungkin nagih utang itu. Ya percuma orangnya enggak bawa duit, percuma aja. Enggak mungkin misalnya. Ternyata apa yang kita mungkinkan ternyata enggak mungkin menurut kita. Ya, kita akhirnya tutup dengan apa? Mungkin dia punya alasan yang aku enggak punya. Mungkin dia punya alasan yang aku tidak ketahui. Sehingga apa? Enggak su'udzon. Nah, tidak su'udzon. Karena su'udzon ini secara umum buruk, apalagi kepada Allah dan kepada orang-orang Islam. Sehingga disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fawqahuma syai' minasyar. Su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Katanya Rasulullah, ada dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara ini dari keburukan. Dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara ini keburukan. Jadi ini sudah paling atas. Bawahnya yang lain-lain. Lah dua yang paling atas ini apa? Pertama, su'udzan billah. Berburuk sangka kepada Allah. Allah enggak ngampuni aku, dosaku kebanyakan. Aku sudah melakukan ini. Lah ini su'udzon sama Allah. Aku sudah melakukan ini, enggak diterima tobatku sama Allah. Su'udzon berarti. Makanya orang yang mau meninggal sakit itu yang menjenguk, apalagi yang sekarat misalnya, itu yang menjenguk dianjurkan, disunahkan untuk apa? Menumbuhkan prasangka baik darinya kepada Allah. Kalau enggak, meninggal dalam keadaan buruk dia. Karena itu keburukan yang paling tinggi, apa perkara yang paling tinggi daripada keburukan, yaitu su'udzon kepada Allah. Makanya tumbuhkan husnudzon billah. Bagaimana caranya dia bisa berbaik sangka kepada Allah. Nah, kita enggak boleh su'udzon kepada Allah. Su'udzon sama Allah. Na'udzubillah min. Makanya diajarkan oleh Nabi kalau kita berdoa, itu berprasangka baiklah bahwa Allah mengijabai doamu. Jangan kita doa, ya Allah ini, tapi dalam hati kita, ana ini sudah doa tahunan. Ana sholat sudah 5 tahun. Misalnya kalau dia umurnya
anggap balik umur 15, dia umur 20 tahun. Ana ini doa sudah 5 tahun setiap habis sholat. Minta ini, minta itu. Selama 5 tahun yang ana minta ini enggak pernah dikabulkan oleh Allah. Jadi dia memohon kepada Allah, hatinya berburuk sangka, Allah tidak akan menerima atau tidak mengijabahi doanya. Itu terjadi. Hanya membuat orang apa? Terkadang malas berdoa. Karena su'udzon sudah duluan. Yang kedua, su'udzon bi'ibadillah, berburuk sangka kepada hambanya Allah. Lah hambanya Allah, apakah hanya orang Islam? Bukan. Yang Islam dan yang kafir, yang mukmin dan yang munafik itu hambanya Allah. Lebih-lebih kalau kita su'udzon kepada orang Islam, orang yang beriman, lebih buruk lagi itu. Ini contohnya ini. Keburukan kepada orang Islam harus kita bersihkan dari lisan dan hati. Contoh keburukan kepada orang Islam dengan hati yaitu su'udzon. Karena su'udzon awalnya dari hati atau pikiran. Kemudian wal hadzar kullal hadzar min mujallasati wa mukhalatati man yaghtabuhum wa yaghau fihim. Waspadalah, berhati-hatilah dengan sangat duduk kumpul dengan orang yang menggunjing orang Islam. Jadi jangan duduk, jangan kumpul dengan orang yang menggunjing orang Islam atau yang mencela, mencaci orang Islam. Begitu juga keburukan-keburukan yang lainnya. Jangan duduk dengan mereka, jangan juga gabung dengan mereka. Waspada. Kenapa kok kita harus waspada dari mereka? Ya, sekarang kita belum mencaci, sekarang kita belum menghina, sekarang kita belum su'udzon. Akan tetapi setelah kita kumpul, setelah kita duduk dengan mereka, kita mengambil pelajaran di situ, meresap keburukannya. Yang tadinya kita tidak pernah mencaci akan mulai mencaci. Yang tadinya tidak pernah berburuk sangka akan berburuk sangka. Ketularan. Harus waspada. Walaupun tidak mencaci, walaupun tidak menggunjing, tapi kita diam atau mendengarkan orang menggunjing orang Islam atau mencaci orang Islam, diam kita, mendengarkan saja. Loh, kita sama, dosanya sama. Al-mustami' syarikul qa'il. Orang yang mendengar, mendengar apa? Mendengar orang yang menggunjing, mendengar orang yang mencaci, dia tidak mengingatkan, tidak menasehati, itu syarikul qa'il, persis sama dosanya seperti orang yang menggunjing atau yang mencaci. Lu ana enggak mencaci, ana enggak menghina, ana enggak ngerasani, cuma diem tok ana ini. Dia ngerasani panjang lebar karena cuma diem tok. Lu dia panjang lebar karena kamu mendengarkan. Dia terus mencaci karena kamu diem. Coba kamu ingatkan dia. Coba kamu tegur dia. Coba kamu ajak ngobrol yang lain dia. Akan berhenti dari itu. Lah karena kita diam, asik dia tambahan. Membongkar, mencaci dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia mencaci, dia menghina, dia menggunjing, kita tinggal ngobrol sama teman kita. Enggak mungkin dia lanjut. Kenapa? Males. Seperti ngomong sendiri. Nah, kalau diem sama berarti. Yang karena itu dikatakan al-mustami' syarikul qa'il. Nah, jadi harus waspada, jangan duduk, jangan gabung dengan mereka. Wa idza balaghaka an ahadin matakrahu, maka jika ada orang yang datang memberikan kabar kepada kamu apa yang kamu tidak senangi.
Ada orang ujuk-ujuk datang ngomong, "Eh Fulan, kamu tahu yang sama kamu selalu itu dia sebetulnya nggak seneng sama kamu. Dia kalau pulang duduk dengan orang-orang kampung ngerasani kamu toh. Katanya kamu doyan ini, kamu doyan itu, kamu gini, kamu gitu. Padahal dia selalu bersama kamu loh." Ini berarti apa? Datang orang memberitahukan kepada kita tentang seseorang yang melakukan keburukan atau kejahatan kepada kita. Tapi kita belum tahu pasti. Cuma kabar datang dari orang lain. Anggap orang ketiga datang kepada kita menceritakan, "Fulan itu yang selalu bersama kamu atau teman kamu itu kalau di tempat lain ngerasani kamu, mencaci kamu." Tapi berita itu datang ke kita misalnya. Apa yang kita lakukan? Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Oh, kamu percaya langsung kamu akhirnya membenci dia atau memfitnah dia juga misalnya, ngerasani dia juga, keliru. Jangan dipercaya. Ya apa? Kalau ada orang datang seperti itu, apa yang kita lakukan? Fa ini stato ta'antat kurlahu dhali kalasabil ini saya fafal. Kalau memang kamu bisa mengingatkan itu untuknya sebagai nasihat, maka lakukan. Misalnya apa yang disampaikan tadi itu benar ada pada kita, maka bolehlah kita datang kepada dia. Orang ketiga itu datang kepada pelaku untuk menasihati, "Kamu melakukan gini gak pantas, jangan gitu, jangan gini." Nasihati boleh. Atau kamu gak melakukan tapi dia datang menyampaikan keburukan tentang kamu jadi cerita orang, padahal mungkin orang lain gak cerita tapi dia buat-buat seperti memfitnah, ya nasihati orang itu. Ini loh, kalau apa yang kamu katakan itu benar, bahwa itu adalah omongannya Fulan, kamu datang ini memfitnah, berarti mengadu domba. Kamu datang ini mengadu domba. Dan kamu harus tahu, mengadu domba itu membuat seseorang tidak masuk surga. Kalau kamu bohong, Fulan tidak ngomong seperti itu, tapi kamu ngomong, dosa loh, kamu berarti dusta. Dan orang yang dusta itu dilaknat sama Allah. Nasihati. Baik, nasihati. Bukan malah mosok ngomong ngono. Mana sati berarti ya? Bangsat misalnya, keliru ini. Tapi nasihati orang itu supaya apa? Dia tidak lanjut. Berhenti. Dan itu menjadi pelajaran dia agar tidak melakukan hal yang sama kepada yang lain. Wa illa, maka jika kamu tidak menasihati, fahdhar an tadhkurahu fi ghaibati mimma yas'u. Hati-hati kamu ngerasani menggunjing dia atas keburukannya misalnya. Ketika dia enggak ada, dia sudah pergi, kita rasani. Hati-hati, fulan itu tukang fitnah itu, tukang adu domba itu. Hati-hati on, awas on. Anu, lah ini keliru. Ini salah. Kenapa? Kita akan menggabungkan dua keburukan. Fatajma' baina gobihain. Kamu akan menggabungkan dua di antara dua keburukan. Pertama, tarku nasihat, kamu tidak menasihatinya. Yang kedua, al-waqi'a fil muslim, terjadi keburukan, kejahatan dilakukan kepada orang muslim. Kamu diem. Jadi kamu tidak mengingatkan dia untuk berhenti dari perbuatan itu. Kamu biarkan dia melakukan keburukan, kejahatan kepada orang Islam. Dua keburukan ada daripada kita. Makanya kalau datang orang memberikan kabar, hentikan dia dengan menasihati dan membuat dia meninggalkan perbuatan buruk, kejahatan kepada orang
Islam atas cacian, hinaan atau fitnahan dan yang lain sebagainya. Kalau enggak, berarti kita melakukan dua keburukan. Kalau kita diem, membiarkan, berarti melakukan dua keburukan. Tidak menasihatinya, tidak mengingatkannya. Yang kedua, membiarkan dia melakukan kejahatan kepada orang Islam. Paham ya? Nah, makanya kita harus membersihkan lisan kita dan hati kita dari keburukan, kejahatan kepada orang Islam khususnya dan kepada yang lain. Lah, gunakan lisan kita yang diberikan oleh Allah sebagai kenikmatan ini untuk berzikir, untuk bersalawat, untuk beristighfar, untuk membaca Al-Quran, atau menasihati yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan. Begitu juga hati kita, gunakan untuk bertafakur, gunakan untuk berzikir, agar hati kita tersinari dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan lisan kita untuk terus basah daripada zikir, daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan hati kita diisi oleh Allah dengan keimanan, ketakwaan yang bisa mendekatkan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.